Hello kesayangan, ya Allah. Terlelak pula. Tadi ada kerja sikit, lepas tu Kak Kiran balik. Terlelak. So sekarang kita nak start masak. Kejap lah, kita nak tukar baju jap. Tapi aku tunjuklah apa yang patut buat dulu. Hari ni kita nak buat nasi ayam ni lah. Simple je, cepat, senang. So apa yang korang perlukan mestilah ayam. Lepas tu ada daun pandan, ada daun sup, ada serai, ada tomato, ada timun. Yang paling penting sekali, ada halia dengan bawang putih. Kita tak pakai bawang merah. Okay, so senang sangat. Sekarang kita nak rebus ayam dulu. Sementara Kak Kiran nak tukar baju, lepas ni kita sambung. Okay. Ada perut. Oh my god, terlampau kurus lah. Okay, air dah mendidih. Korang bolehlah rebuskan ayam ni. Ayam ni sepatutnya potong 4 sebab nak buat nasi ayam kan. Tapi kedai ni pun geram juga. Tapi takpelah, takkanlah kita nak marah pula dia kan. Dialah dia. So kita rebus. Kita nak letakkan ni bawang putih dengan halia. Tapi ni kita nak kena chop dulu, okay? So masukkan dulu ayam-ayam ni. Ayam-ayam namanya, ayam-ayam. Okay, nampak tak ayam kita tengah rebus ni. Jangan biar dia kosong-kosong macam ni. Ni dia yang kita dah chop halia dengan bawang putih. Agak-agak lah. Sebab ayam kat KM ni banyak, ada 3 ekor. So lebihlah sikit. Kalau korang setakat makan 2 beranak tu, masak ayam besar macam ni je, pakai bawang putih 2 ulas, halia sikit cukup lah. Okay. Okay, sekejap lagi kat KM nak tunjuk korang macam mana kita nak tumis nasi dia. So biarkan dimasak dulu, okay. Ayam. Okay, kalau korang ada ni lebih sedap lah. Okay, homemade chicken stock untuk letak dekat beras kau nanti. Okay, mesti kena ada mijak-mijan, kicap pekat, okay, sup bunjuk. Okay, kita nak tumis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan separuh butter. Masukkan daun pandan, masukkan serai, masukkan 4 sekawan. Terus masukkan bawang putih. Ni beras kita dah basuh. Bawang putih dengan halia ni. Garing elok, cantik dah. Masukkan beras yang kita dah basuh bersih dan dah ditus. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, beras ni kita goringkan dia dulu. Waktu ni kita boleh lah nak goi-goi dia kan. Dia tak akan pecah. Tapi kalau dia dah masak, kau jangan nak ha-ha-ha-ha macam tu. Pecah-pecah dia terus tak cantik lah. Sekarang kau boleh goreng-gorengkan dia, ya. Ratakan dia dulu dengan butter kita semua. Okay, sekarang kita nak angkat periuk ni masuk ke rumah dia. Okay. Okay, sekarang kita nak ambil sup dia untuk masak nasi lah. Sikit apa stop
chicken stock yang perisa nasi ayam ni. Agak-agak macam tu lah. Okay. Tapi kalau bukan bulan puasa ni, korang kena rasa sikit lah kan. Janganlah dia. Ni sup yang kita dah ambil tadi. Kena rasa tau sebenarnya. Sebab kita tak nak lah masakan kita termasin ke, tertawar ke kan. Oh takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, sedapkanlah masakanku. Kadang-kadang kalau kita pun macam was-was ya kan. Kau mesti sentiasa selawat. Benda tak sedap menjadi sedap. Yang penting kita kena bersih. Ya. Yeah. Okey, ni dah rata. Boleh tutupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak bawa keluar ayam kita. Ya Allah lembutnya. Ni untuk kita nak marinatekan dengan kicap je lagi dengan tiram semua untuk kita goreng. Tinggalkan yang macam tulang-tulang lah, kaki. Macam tu lah. Ya, bukan kaki payung ya. Kalau kaki payung ada je depan-depan mata. Kaki payung, kaki penjilat nama dia tiba. Okay, so yang ni untuk kita nak goreng. Lepas tu yang ni kita nak jadikan sup lah. Sup nasi ayam kita. Kalau tak cukup tambahkan air. Lepas tu kita nak letaklah sup bunjut. Okay, masukkan sup bunjut. Tambahkan air. Letakkan daun sup kita. Ni sup ni memang sedap sebab apa? Sebab dia plain je, dia yang kosong tu. Ya Allah sedapnya ni, betul-betul Chinese. Alright, itu dia. Sekarang kita nak sediakan apa lagi? Hello. Oh my god, tepat pada masanya. Tepat pada masanya. Mestilah sebab kita punya tumisan itu. Apa kau ni tak boleh ke? Datang bawa badan je. Tak boleh, dosa. Beli apa tengok sikit. Beli apa? I bawa tepung pelita. Tepung pelita? My god. Kan. Ni letak dalam tak ais dulu. Sejak bulan puasa belum dapat lagi. Ui, sedap ni. Popiam, kasihkan. Ya Allah, sedapnya lebih-lebih. Kita kena makan pulut sebab kita orang kayangan. Ya, betul lah. Jom. Tengok tu, dah keep warm. Kita nak tengok nasi kita. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, oh my god, oh my god. Alhamdulillah cantiknya. Seperti yang dijanjikan. Ush, seketul-seketul nasiku. Cantiknya. Ush, nak pergi mana tu? Kilat elok ni. Kalau meniaga ni ada orang nak datang ke kedai kat KM? Bau sedap tak ke? Sedap. Bau minyak sapi. Mana ada pakai minyak sapi? Kau ni kan? Aku benci lah kau ni. Tiba minyak sapi. Senang lagi. Barulah dia rata kan. Kadang-kadang bulan puasa ni kita ingat takut tak cukup kan. Tapi alhamdulillah lah, memang insyaAllah bulan puasa tu memang akan berkat ya. Datang ramai macam ni rumah ni, makanan tu cukup je. Dia kita tak payah goreng lama-lama pun. Sebab ni kan kita dah rebus lama sangat kan. Sampai dah lembut, sampai dah bercerai badan dengan kulit dah. So sekarang kita nak ketukkan dia dan hias atas salad kita, atas tomato kita, atas timun-timun kita. Ya. Sedapnya.
nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sikit, sayang sikit. Haa. Kan macam kedai you. Oh dia. Ni anak Pak Choli no. Macam tu lah seterusnya. Okay. Korang potong dan hias. Okay. Untuk kicap dia, kicap yang goreng ayam tadi tu, kau campur sup sikit. Lepas tu masakkan dia. Siap. Lepas ni kita nak buat cili juga. Okay. Mendidihlah. Untuk cili dia, kan lebih kita punya bawang putih halia tadi kan. Lepas tu korang campur je cili padi. Tapi patutnya cili padi merah tu. Tapi tak kena perasan pula dah habis. So, sekejap lagi kita akan campurkan. Tunggu sekejap eh. Aku akan ajar satu persatu. Okey, letak je dalam periuk. Aduh, cuka pun habis. Semua pun habis. Alah. Semuanya habis tak perasan lah. So kat KM sarankan tak payahlah korang buat benda ni. Kau beli je sambal samkok ni kat Kak Uji. Cili nasi ayam. Okay. Cakap je Kak Uji nak cili nasi ayam. Kau nampak tak nombor telefon tu. Ini je lah yang kau pakai untuk ni. Untuk nasi ayam kita. Okay. Kicap je dah siap. Ni alamak. Macam mana ni? So pakai ni. Okay. Siapa nak order, order sekarang. Oh, pulut hitam mak memang paling sedap sekali. Tak pekat, tak cair. Ngam-ngam je, ni lah namanya. Pulut hitam, pulut hitam. Okay, ni dia yang Kak KM pakai. Pakai tiram, agak-agak lah macam. Okay, kalau senduk ni, tiram ni satu senduk. Kicap pekat ni satu senduk. Kicap cair, kicap kipas udang merah ni satu senduk. Minyak bijan satu senduk. Macam tu lah. Lepas tu kau kacau. Lepas tu kau ni lah. Goi-goi lah dengan ayam tu baru kita goreng. Okay, lepas tu kicap yang sama kicap ayam tu. Terus masuk dalam periuk. Letakkan sup ni tadi. Lepas tu masakkan lagi. Masakkan atas api lah untuk jadikan kicap yang kita nak. Letak atas ayam tu. Faham tak? Faham tak? Aduh, kenapa lah tadi dia tak jalan ni ke? Gam aku.